Karen Pak Jokowi masih merahasiakan itu sama saya. Gimana saya mau jawabnya? Ya kan? Coba Pak Jokowi kasih. Barangkali bilang Bung Surya ini Demokrat barangkali mau hadir. Pasti saya bisa kasih komentar kan? Ya Pak Jokowi diam-diam aja masa saya tanya. Nah kalau sekarang komentarnya gimana Pak? Sekarang Demokrat masuk sama bareng-bareng. Saya ucapkan selamat. Itu hak prerogatif presiden. Ya? Konsistensi kita kan itu hak prerogatif presiden mau ngangkat siapa, latar belakangnya apa, ya, gak ada masalah. Pak, tapi pada prinsipnya Nasdem tuh siap untuk menjadi oposisi gak sih Pak? Siap. Ya, apa? Kita ini siap di all weather aja. Karena banyak keraguan, katanya Nasdem ini yang paling riskan gabung ke dalam pemerintahan baru nanti. Paling apa? Paling riskan untuk dan bergabung di pemerintahan baru. Saya akan tanya dulu Mas Imin. Kemudian saya tanya lagi nih siapa nih? Hah? Terakhir baru saya minta pendapat calon presiden kita ini ya. Ya, atau Mas Ayu saya tanya pendapat dulu. Artinya beginilah kami. Mungkin di antara kita semuanya mempunyai satu kesamaan, satu tekad, satu bahasa. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk perjalanan proses, perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Dengan demokrasi yang tetap terjaga sebagaimana mestinya, ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.